Selamat datang di channel Arenga Indonesia. Di sini kita akan melihat proses penyadapan nira aren. Sebuah desa terpencil di kaki pegunungan Halimun. Desa yang tenteram dan aman. Lihat saja bahwa padi yang baru saja dipanen ditaruh begitu saja di tepi jalan dan tak seorang pun mengambil. Ini lagi mau lihat penyadap aren. Pohon aren yang akan kita sadap berjarak kurang lebih 700 meter dari pemukiman. Setelah berjalan beberapa ratus meter, bapak penyadap mengambil lodong atau penampung nira yang akan dikeluarkan sebentar lagi. Kalau hujan, jalan ini cukup licin. Ini adalah lahan padi ladang yang baru saja dibuka tapi belum ditanami. Penyadapan nira aren dimulai dengan menaiki tangga setinggi ini. Tangga ini disebut sigai dalam bahasa Sunda. Paling murna ayah. Walau pijakan kakinya kecil, tapi karena sudah terbiasa, bapak ini lancar saja naik ke atas. Begitu sampai di atas, yang pertama kali dilakukan bapak ini adalah mengambil lodong atau penampung nira yang telah ditaruh di sana sejak kemarin sore. Lalu ia mengiris tangkai bunga jantan yang saat ini sudah tertutup getah, gunanya untuk melancarkan aliran nira. Dan lorong kosong pun digantungkan kembali untuk menampung nira untuk diambil esok pagi. Sekarang kita pindah ke pohon aren yang lain. Proses tadi kembali diulang, yakni membersihkan tangkai bunga untuk melancarkan jalannya nira. Setelah itu lodong kosong atau penampung kosong kembali dia gantung untuk diambil keesokan pagi. Seperti ini terus berulang setiap hari 2 kali sehari, yaitu